Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah baynana wa bayna qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita di Masjid Bangunako pada malam ini, hari Ahad 2 bulan Rajab tahun 1445 Hijrah, bersama dengan 14 bulan 1 tahun 2024, 2567. Saya sedia ketah kepada kita bertajuk amat sukar hendak khusyuk dalam solat. Tajuk ni iaitunya tajuk ha kehidupan kita dalam amal ibadat. Iaitunya saya tulis sangat susah, amat sukar, artinya amat payuh, susah hendak khusyuk dalam solat. Sungguh kedak tak tahu. Boleh jadi sungguh kali dah. Kita semaya mari selama ni, hak susah sekalinya nak khusyuk. Payuh nak jadi mula semaya sampai ke akhir semaya ni khusyuk. Tenang jiwa kita, tak ada duk masuk benda-benda luar dalam hati kita. Jadi saya tulis di sini, selepas daripada bismillah dan alhamdulillah, saya tulisnya solat adalah tiye agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amale fardu ke atas hamba-Nya untuk mengingati dan munajatnya. Sebab kita duduk dalam semayan ni, kita kaufau Allah Ta'ala. Maknanya kita mengadap dan kita, maknanya ke apa ni? Masuk jumpa dengan Allah. Nah, tu maksud yang sebenarnya apabila kita semayan. Ia merupakan wasilah. Wasilah ni maknanya getok. Jalan untuk kita nak pergi siapa ke sana. Di antara hamba Allah, hamba dengan Allah, dalam permohonan dan doa. Sebab itulah dalam semaya kita ni, dia adanya doa-doa dan permohonan permintaan. Kita ada semaya, dalam bahasa Arab ni, dia katanya as-salatu, yakni ad-du'a. Iaitunya semaya-semaya tu doa. Ha, tu. Terteguknya solat, maka terteguklah agama. Cik katanya orang dah duduk semaya lagi, orang tu menegakkan agama dalam hidup dia dan di atas muka bumi. Tanpa solat, tanpa solat maknanya kalaulah tak ada semaya, maka runtuhlah agama. Ini yang jelas-jelas lah. Sebab tu tidak sepatut orang Islam kita nak pergi tinggal semaya. Sebab kita hidup ni tiye agama tu semaya. Pak, kalau tak ada tiye, nak duduk lagi mana? Umuh-umuh rutuh habis kalau dia tak ada tiye. Gitulah. Ia merupakan awal-awal amalan yang akan dihisap selepas mati. Bukan di akhirat saja dah, dalam kubur lagi. Muka nakir duk tanya dah. Pas muka nakir, bila orang masuk duk dalam kubur tu, ia mula selalu dah. Ia kira tu, siang malam, pagi petang, ia nak kira amalan manusia duk buat ke apa, lepas tu ia duk tunjuk siang malam tepat hok nak gi
Sebab tu orang mati ni dia tahu katanya dia nak pergi ke syurga ke, dia nak pergi ke neraka, wal'iyazubillah. Apabila sampai di akhirat sikit lagi, amalan hok mula-mula sekali yang akan dihitung dihisap, iaitunya semaya. Lepas semaya, maka lepahlah semua. Kalau semaya tak lepas, maka jangan duk harap katanya hak-hak lain nak lepas. Sebab tu saya set sini dah. Iaitunya sebab tu kita semaya ni kena wisupa dengan Nabi. Semaya kita wisupa dengan semaya Nabi. Itulah Nabi royak wasallu kama raaitumuni usalli. Mung semayalah seperti mana mung tengok aku semaya. Jadi orang apabila dia semaya, hak dia ngaji mengikut semaya hak Nabi. Jelas kata. Katanya orang tu adalah orang yang yakin katanya dia semaya betul. Molek kena. Tapi kalau sekiranya dia semaya, minta maaf ni tak? Gamuk-gamuk, agak-agak ataupun duk turuk-turuk gitu. Turuk-turuk orang semaya kat orang semaya kata. Ngaji tak? Tak biasa ngaji semaya Nabi baca gapo buat lagu mana. Ha ni. Kena pakak-pakak ngaji. Saya tak ada royak katanya semaya hak lepas-lepas dah tu. Apa ni batal ke dak? Semaya dah cukup syarat, cukup rukun, maka sah. Hak lebih molek laginya kita semaya nak wisupa dengan semaya Nabi. Hak ni sub ya semaya. Tak ada dah. Lebih pada tu. Sebab apa tu? Sebab amalan semaya ni Nabi sendiri naik ambil alih atas. Bukan? Isra' dan Mi'raj. Yang orang-orang Melayu kita dia percaya sungguh katanya malam 27 bulan Rajab ni. Bulan ni. Nanti tengok bos apa lagi 3 minggu lagi. 3 minggu lebih-lebih sikit. Orang Melayu kita ni dia buat ceramah kau gapo sungguh. Sejik kau dibalasoh ke gapo? Malam Isra' Mi'raj. Ah tu. Orang-orang Melayu kita pula bos apa bulan Syakban di tengah bulan Syakban baca Yasin 3 kali malam nisfu Syakban. Bukan? Nasmaya hajat baca Yasin. Ah tu minta doa jauh apa ni murah rezeki, panjang umur, jauh bala dan sebagainya. Ni orang-orang Melayu kita yang pergi. Ah kita klik kepada tajuk sat ni. Semaya saya nak royak. Benar mudah kita buat. Tapi nak jaga semaya, nak jadi semaya tu boleh sungguh kepada kita penuh-penuh. Yang bukan mudah. Ha tu. Nak boleh lekat semaya, cuba kita gambar kita sendiri masa budak-budak dulu. Saya tanya ni, siapa nak jawab jawab. Siapa kata semaya yak di mula orang tua dia asuh. Siapa kalau ni lekat semaya tak biasa tinggal semaya? Tak ada. Jawab mudah-mudah, tak ada. Dulu lari semua dia. Orang tua tanya semaya lagi. Semaya dah. Semaya dah tu maknanya nak royak lepas-lepas. Semaya dah. Wak dah tahu gitu. Orang tua pun buat anak royak tanya semaya dah. Takkan nak tanya pahamu. Mana? Mu semaya. Mana laktan? Mana dalih? Mana royak lagu mana dalih? Lebih-lebih lagi budak tino. Uzur sokmu. Uzur ke apa nama? Tak tahu. Nak? Rana tak boleh semaya? Uzur. Uzur sokmu. Sebab apa? Sebab tak lekat semaya malah semaya. Tapi apabila kita Allah Ta'ala buka pintu hati dan kita berasa salah kalau sekiranya kita tak semaya. Ha, tu. Mula di situ tak ada kira ni siapa umur berapa-berapa dia Allah Ta'ala buka pintu hati dia, dia berasa katanya salah kalau dia tinggal semaya. Tak kena kalau dia tak semaya. Dia mula semaya siapa ke hari ni.
saya tanya ni, orang-orang yang umur banyak sikit ni, wah-wah orang tua duk royak saya ni, orang-orang tua kat kapung, dia katanya. Kalau royak ustaz tak percaya, dia kata orang zaman dulu tak semaya mana, suruh dah, suruh dah. Tak semaya mana ni, berapa buta umur yang orang semaya, berapa orang yang orang semaya. Kita bernya wah orang tua-tua duk royak. Ha, kena percaya dah dia royak benar semati. Benar sungguh. Sungguh-sungguh orang tua dia royak. Eh, puasa bulan Ramadan. Berapa orang dah puasa? Sampai ke hari ni pun kita boleh tengok. Sungguh-sungguh orang tak semaya tapi puasa. Sungguh-sungguh orang pakai dok belakang. Semaya pun dok, puasa pun dok. Ha, ni. Ya ada semua nak masuk, nak tepat. Sampai ke hari kiamat. Itulah. Kita kena syukur banyak Allah Ta'ala we jadi kita lekat semaya. Siapakah anak cucu kita pun kita doa juga. Supaya dengan doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimah salati wa min zurriyati. Tengok. Wahai Allah, jadikanlah aku ni orang semaya. Dan we jadilah anak cucu aku pun semaya juga. Ni kita doa sama. Doa dalam surah Ibrahim ayat yang ke-40. Rabbi ja'alni muqimah salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan, terimakanlah doa-doa kami, permintaan kami, permohonan kami. Hani, alhamdulillah. Sebab tu kita jangan tinggal semaya dah. Jangan tinggal semaya walaupun di atas katil, di rumah hospital sekalipun. Jangan tinggal semaya. Setengah-setengah orang sakit sikit je, tinggal semaya dah. Duk umur hospital, saya tanya ni ramai-ramai ni. Belalah. Kita tak biasa duduk umur hospital. Ada setengah-setengah orang biasa duduk. Kita duduk umur sakit umur hospital. Saya tanya. Tekah duk umur hospital, kita tengok orang semaya banyak tak? Tak. Jawab apa dia? Jawab dulu dah. Orang duk umur sakit, sakit sikit je. Tak semaya. Padahal kalau tak boleh bangun ambil air semaya sendiri, boleh tayamum. Tengok. Tak boleh tayamum sendiri, we orang tolong tayamum ke kita. Lepas tu timur masalah ustaz. Orang hok jaga kita tu orang tino. Dia nak tayamum ke kita tu lagu mana? Jatuh air semaya, jatuh tayamum. Tak pakar dah kita nak tepuh. Ha tu. Cuba kita ngaji jadi luah sikit lah. Laki bining dia tepuh, tak ada dia berasa gerah, tak ada berasa apa, jatuh dah air semaya. Dok, jawab pair dia. Orang Melayu kita, tempat kita ya, dok pergi katanya tepuh laki bining, jatuh air semaya, jatuh batalnya tayamum. Tapi dalam mazhab lain royak katanya tak jatuh. Apa salahnya kalau sekiranya kita turut mazhab lain kata, jangan duduk pergi di Syafi'i saja. Pergi di Syafi'i saja, selorong kita jalan. Lorong ada pak lorong, pak lem. Kita ada jalan seling kita. Tak kau rugi. Rugi. Sebab tu, jalanlah. Jalanlah wilwah, pehelah wilwah. Ngajilah wil banyak. Orang ngajar pun ngajarlah wilwah. Seni lalu dah. Jangan kita duduk pergi so. Dia pergi seorang, tak boleh, hey, tepuh. Laki bini, kita orang retina luar. Ha tu. Orang retina pula, tepuh ngatuk laki. Ay, jatuh air semaya. Jangan hidup tepuh. Aku malah ambil air semaya, dia kata. Ha tu dah. Nah, insyaAllah. Saya yakin katanya orang ngaji sekarang ni, sudah pun luar. Cara mikir dan kita bermazhab. Kita tidak mesti katanya kena pergi satu mazhab. Siapa ke kita berasa katanya mazhab lain salah kali. Ha tu boleh jadi lagu tu. Dah kita duk dengar daripada orang-orang tua, tok guru, babo, ustaz, setengah-setengah orang yang duk royak katanya kita mazhab Syafi'i. Tak boleh turut mazhab lain. Ha ni salah tu. Kalau pahami orang-orang Melayu, orang Islam kita duk pahal lagu tu, bermaknanya kita pahal spek dalam agama. Ada, saya hubung lagi cerita sat ni.
dan dengannya sahaja seseorang akan dimasuki syurga. Dengan semaya itulah orang boleh masuk syurga. Alangkah baiknya jika ia dikerjakan dengan penuh khusyuk. Nah, khusyuk ni benar-benar ni ada dalam hati kita. Dan selagi khudu'. Khudu' maknanya rendah diri. Waktu kita semaya tu, kita kena nom kepada Allah Ta'ala. Maknanya kita kena berasa kita ni seorang hamba Allah sebagai Tuhan. Dia adalah Tuhan. Apabila kita mengadap Tuhan, gamuk kau kita nak gilalai hati kita. Supaya kita mengadap raja, orang raya katanya, eh raja nak mari. Ataupun raja jemput kita masuk dalam istana. Ay, kita tak pakai selipar hamada tu. Tak pakai lah kain cari, seluar cari. Baju-baju pasal tak kacing, tak ada. Orang jumpa masuk, masuk jumpa dengan raja dengan cemar. Semua tu mandi pakai hok molek, pakai comel, ngadak depan raja. Sebab apa? Sebab ia raja. Tu manusia supaya kita juga raja. Ada apa? Sakit demi, ada susah payah supaya kita raja. Kecing berok supaya kita. Rapat dia jadi raja, kita jadi rakyat. Tapi tak ada beza di antara rakyat dengan raja di segi kemanusiaan. Supaya lebih kurang. Apatah lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Tak? Khudu' yang merupakan ruh dan inti kepada amalan tersebut. Orang apabila dia khusyuk dan dia rendah diri kepada Allah Ta'ala sungguh dalam semaya, cik katanya itulah sebaik-baik perbuatan dan amalan yang dia buat. Jadi apa tu? Jadi pati, jadi ruh semaya yang sebenar. Alhamdulillah. Banyak ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman berhubungi dengan solat. Sama ada amale solat, orang solat, waktu solat, perintah mengerja solat, kelebihan solat, pencegahan fahsyat dan mungkar dari solat dan lain-lain lagi dan sebagainya. Banyak ni apabila kita tengok dari ayat Quran lagu tu semua. Sebab saya terjemuh ni daripada apa ni, ayat-ayat yang berhubungi dengan semaya, tajuk-tajuk yang ada di dalam Quran. Di sini hanya dibentang dua ayat sahaja seimbas. Maknanya ambil sekaligus dengan tajuk di atas seperti berikut. Gapo? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Suratul Mukminun ayat 1 dan 2. Maksudnya sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa tu orang beriman yang berjaya? Iaitu mereka yang khusyuk dalam semayanya. Saya tanya ni. Tak usah jawab tak apa. Siapa yang tak semaya 2 rakaat ya? Mula di takbir suk wisalah dia khusyuk. Tak ada masuk cerita luar, ganggu-ganggu luar, tak ada. Ya di takbir Allahu Akbar. Siapa di suk wisalah? Siapa boleh royak? Cuba akak tangih. Nak wir 20 kok ni. Ha? Boleh royak? Oh, jalo. Tak imeh royak dulu. Katanya boleh royak. Boleh royak katanya tak biasa. Tak ada kali orang khusyuk. Ya di takbir siapa suk wisalah. Nganak orang. Walaupun beringat habis cekak dah. Terasa lagi dah. Terasa maya isya lagi dah. Bawa kita mula semaya isya Allahu Akbar. Tak sah we ada benda-benda luar mari. Ada cara dia dah. Hak ni saya royak. Sikit-sikit. Ha ni. Saya bangun dah. Bila kita bangun, bila kita semaya, nak we khusyuk dah. Kita kena dakak. Kita ni we jadi kemah. Kalau dia kita longgar, ni longgar. Tak tangis saja. Dia tak khusyuk. Bila kita hati kita gipak, kak.
Ha ni tengok ni, kita rakak, rakak kau kejap ke? Dia khusyuk lalu dah. Sebab tu kita kena dakak diri kita ni, we kejap. Ha tu. Yang kedua, kita kena tengok di tempat sujud, we jadi setepak. Jangan duduk tengok banyak. Dia tengok banyak dah. Seming-seming ni dia jadi ke apa? Jadi benda hak kita cinta nakan tengok lu. Oh. Gotu gua ni. Patut lebih-lebih lagi sejadah. Sejadah ni ada ke apa? Ada buah gotong masjid. Ada bunga. Ada gotu ada gani. Wak we jadi kita tak khusyuk. Orang-orang soleh dah. Dia semaya atas sejadah, dia ambil kain putih pula, hapa di atas. Nak we jadi putih hak dia tengok. Tak ada kena duk bayar gotu gani dah lah. Okey. Yang ketiga, jangan we ada suara duk bunyi. Walaupun suara terosak, sebab tu kita tengok sekarang ni boleh masuk sejik pak ada di pintu masjid. Karena apa siang terosak, harap tutup telefon. Ha tu. Nah, kita tak ada kena katuk terosak dah, kita katuk suara. Kalau katuk terosak boleh jadi kita terlupa nak buka. Tapi kita katuk suara saja, orang tu kalau kita boleh jadi kita tahu. Katanya ada bunyi grup 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 grup. Ha tu. Tapi tak sewi ganggu orang. Cuba kita gambar, bodoh tengah-tengah semaya, ada orang tu ke sore. Dok bunyi situ tong tang tong tang tong tang kong 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 kong. Allahu akbar. Tak khusyuk sote masjid. Kalau dok bunyi suara terosak tu. Ha tu. Yang keempat, kita sendiri ni kena minta sokmo dengan Allah Taala, we khusyuk dalam semaya. Mula nak takbir tu dah, we jadi teritah dalam hati, ya Allah, we khusyuklah hatiku dalam semaya dan menerimalah semaya aku. Barulah kita takbir. Yang ke berapa? Yang kelima, jangan gerak banyak. Jangan gerak banyak. Setengah-setengah orang garu. Gerak kau tu, gerak kau ni. Soal lagi, hak ni minta maaf ni. Ya ada juga setengah-setengah orang. Bawa kaki rapat dah tu dah. Kaki dia duk gerak. Koki, 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 koki. Wah, jadi kita ni jadi tak khusyuk semaya. Sebab orang tepi kita tu, kan ya gerak, kan kaki dia, kan tubuh dia. Ha, tu tak khusyuk. Yang keberapa? Yang kena baca air kita. Kalau kita semaya sore, kita baca we bunyi. We bunyi di telinga kita. Tapi kalau sekiranya kita semaya Jumaat, walaupun dalam mazhab Syafi'i dia royak katanya, baca ni we bunyi di telinga. Tapi kita kena ra'i juga kepada orang tepi kita. Orang tepi kita, kalau sekiranya kita baca dia, ataupun kita baca bunyi sore, orang tepi kita kadang-kadang ia ganggu. Ia ganggu. Kita dah baca sekadar kita dah. Bismillah. Alhamdulillah. Rahman. Malik yaumiddin. Kita dah baca lagu tu dah. Orang tepi kita ah. Siap. Kadang-kadang ganggu dia. Saya hubung cerita sikit dah. Cerita tak ada kena mengenung dengan semaya dah ni. Saya nak royak katanya ganggu dah. Besok saya budak-budak dulu saya pergi di Balasah. Kita pergi di Balasah ni jap budak lagi. Sudah semaya subuh. Terime dia wirid. Baca wirid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 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 ayat kursi. Ya Allah la ilaha illallahul hayyul qayyum. Baca apa? Orang yang duduk sah yang tamu dia baca Yasin. Sebab anak-anak kali lepas ada semaya subuh, dia baca Yasin. Jadi tu ime baca wiri, makmum hadut sah yang tamu baca Yasin. Siapa tu ime baca Yasin? Tu ime baca Yasin. Baca, baca, baca. Makmum tepuk, tepuk latar. Tu ime, kita baca wiri ni tak ada baca Yasin ni. Nak ayat katanya, dah orang baca Yasin tu dia baca bunyi suara. Tu email pun bunyi suara. Tu email lalik baca Yasin. Maka gi sekali dengan tu email. Hatulah kita dah nak semaya khusyuk, pakat ra'i gi mari.
orang dalam masjid. Jangan baca durah sangat. Dalam mazhab Imam Malik dah, dia royak katanya sekodam mulut geruk. Tu. Buat gitu. Dok baca Fatihah ni. Sekodam mulut geruk, tak bunyi di telinga, dia kira katanya sah semayeh. Kalau dalam mazhab Hanafi, kita dengar tu Imam baca tu, mada kita tak ada kena baca dah Fatihah. Nanti dengar. Nanti dengar tu Imam baca Fatihah, baca surah. Bo nanti tu Imam baca rakaat qohor tu, dia baca qohor tak bunyi, barulah kita jadi makmum baca Fatihah. Tu tengok. Beza mazhab reh. Oh, ikut kita nak pilih. Sebab tu ada mazhab ni bukan suruh kita turut. So, suruh kita pilih hak mana kita nak turut. Berasa mudah kok mana? Turut kat tu. Jangan berada dah di kalangan orang Melayu kita ni. Duk peher katanya, ah, kita mazhab Syafi'i so ya. Mazhab lain bukan hak kita. Peher lagu tu ya. Sepiklah kita mengaji. Sepiklah kita mengajar. Pak orang mengajar pula, misal saya, misal saja ni. Orang mengajar dia, tok guru ke babo ikutlah yang nak mengajar. Yang mengajar mazhab tu lagu tu, mazhab ni lagu ni, mazhab ni lagu ni. Pak mazhab dia mengajar. Bo sudah mengajar ya kata gini lah, kita turut Syafi'i sudah. Rugi mengajar banyak-banyak, baik mengajar so. Duk mengajar apa mazhab, mazhab tu, mazhab ni, mazhab tu. Dah akhir sekali nak turut so. Ngajar soh lalu sini. Tak nak mengajar banyak. Sebab tu, nak turut mazhab mana-mana ni, duduk di orang ngajar royak wipahir, orang ngaji wipahir katanya, oh mazhab tu lagu tu, mazhab ni lagu ni, ikut kita nak pilih. Nah, tu hair yang tak ada dia tanya kita kira-kira. Loh, loh. Mung, kau duduk di dunia dulu, mu turut mazhab mana? Tu hair tak ada tanya. Nabi tak ada tanya. Ada seorang saya peher katanya dia tu orang tak dia tak pandai mana lah. Dia tanya saya. Saya duk ngajar. Dia tanya, ustaz. Nabi ni mazhab mana? Saya kata nabi lah. Mazhab nabi. Dak eh. Pas kita yang kata kita kena turut mazhab. Nabi tu mazhab mana? Saya nak urai lagu mana? Saya raya katanya gini. Ni nabi masa nabi. Masa sahabat. Masa tabi'in. Masa ni jauh. Nah, nabi mati dah, sahabat mati dah, tabi'in. Bahasa zaman tabi'in itulah mulanya timbul mazhab. Mula-mula sekali mazhab Hanafi, Abu Hanifah An-Nu'man. Mula timbul. Sebab apa? Sebab yang ngaji, dia nampak katanya aku nampak lagu ni. Siapa nak turut, tak saya turut pun tak ada apa, aku nampak lagu ni. Bodoh tak lama pula timurnya seorang ulama Al-Ansar iaitu Malik bin Anas. Kalau kita sebut Maliki tu. Namanya Malik bin Anas. Dia pun ngaji. Dia reti. Dia dah, tak ada turut Hanafi. Dia turut dia sendiri. Dia pun royak. Kalau siapa nak turut aku, turut. Siapa tak saya turut pun tak ada gapo. Imam Malik tu sendiri ngajar anak murid dia namanya Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Hak kita sebut Imam Syafi'i tu. Dia bukan nama dia Syafi'i, nama dia Muhammad bin Idris bin Uthman. Ha tu. Imam Malik ngajar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia anak murid. Ngajar. Bila Imam Syafi'i dia reti setengah-setengah masalah. Ya ijtihad tak serupa dengan tok guru dia. Tok guru dia royak kata lagu tu, dia lagu ni tak serupa. Tapi bukan semua masalah dak. Setengah-setengah masalah serupa, setengah-setengah masalah tak serupa. Dalam masa yang sama Imam Syafi'i ngajar juga di kalangan ramai-ramai anak-anak murid dia, adanya anak murid namanya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal. Ngaji dengan Imam Syafi'i. Hak terkenal dengan mazhab Hambali tu. Ha tu. Semua mazhab ni saya royak pak ini. Mazhab lain banyak lagi. Cuma banyak ngasiki orang turut. Tapi pak mazhab ni kerajaan-kerajaan seluruh dunia.
orang pakak turuk, orang ngaji dan orang amal. Tapi semua tua mazhab tu sendiri tak ada royak katanya suruh turuk dia. Tak. Imam Syafi'i sendiri setakat saya duk tengok dalam kitab lah. Dia royak katanya kalau sekiranya orang ramai nampak katanya hak dia nampak dia hak dia berpendapat betul dengan Quran dengan sunnah Nabi dan betul semati sungguh, maka ambil dan amal lah. Tapi kalau sekiranya hak dia nampak ni tak kena, lepar bucu dinding. Tu Imam Syafi'i royak tu, bukan saya royak dah. Lepar bucu dinding lah dia. Supaya kita apa eh, nak misal mudah-mudah dia lepar bucu dinding ni maknanya tak pakar dah tu. Supaya ketah. Ketah dia kita tak sih dah. Semua-semua orang eh, dia bukan tahu dia letong sampah saja dah. Dia khonyok-khonyok-khonyok puak tau. Dia tulis-tulis-tulis acu tak kena sikit. Khonyok-khonyok-khonyok tau. Ha tu jalan tu, dia tak sih dah. Sebab dia khonyok. Itulah kita boleh turut mana-mana mazhab. Nah, insyaAllah orang-orang yang ngaji dan ngajar utama sekali, ngajarlah pak mazhab selalu. Jadi umat pak kita ni luah cara kita berfekoh, dia panggil ngaji ilmu fekoh. Habis situ dah ayat Quran lagi. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin alladhina hum ala salatihim daimun. Suratul Ma'arij ayat 19-23. Maksudnya sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah. Tu tabiat manusia tu hewat pasal itu dah. Kita pun nak pergi ubah tabiat kita tak boleh. Sebab tu hewat lagu tu. Nak? Resah gelisah. Lagi bakhir kedekut. Ingat malak tu? Tabiat manusia tu. Bakhir kedekut. Apabila dia ditipu kesusahan, dia sangat resah gelisah. Gelisih. Dia kerawun-kerawai, duduk tak seni. Ha tu. Tu goliknya orang lah jadi lagu tu. Dan apabila dia beroleh kesenengi, dia sangat bakhir ke dia tu. Zakat-zakat dia tak boleh keluar. Nak? Sedekah-sedekah tu, ada setengah-setengah orang tak boleh sedekah. Duit boleh banyak. Kaya tapi tak boleh sedekah. Siapa ke zakat pun, bos siapa tahu. Eh, aku nak buat lagu mana ni? Tak boleh keluar zakat. Nak ibu teh kat orang lalu duit. Ya cara usaha ni, saya rakyat ni, hak mudah sekali dah. Siapa tak say keluar zakat, duit dia, dia wibutai kot gaya. Lucup selalu dah zakat. Sebab, dalam fekoh Islam ni, duit kita, dia duduk dengan orang tak bayar lagi. Kita tak ada kena kira zakat duit dengan orang. Duit kita tapi duduk dengan orang, tak ada kena kira zakat. Dia kira tanya duit tu, duit hutang. Ah, sebab tu, kita pun menjadi nak murah hati sedekah keluar zakat. Ha, zakat jangan hidup keluar zakat fitrah saja. Zakat banyak-banyak lagi, banyak cara-cara keluar zakat dan sebagainya, kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Ha, ni insyaAllah orang ada sembahyang walaupun susah payah secara mana pun dia boleh tamcai. Hati dia sabar dan dia tak gaduh nak pergi gelisah kok tu gelisah kok ni dan sebagainya. Iaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyangnya. Semaya semua nanak hari semaya fardu, semaya sunat. Amal-amal sunat punya tak tinggal. Ha tecer kata insya-Allah orang ni dijamin oleh Allah Taala. Katanya orang yang tak gelisah. Saya tulis lagi dah duk di tengah dah. Alangkah tingginya arti hidup hamba Allah yang disifatkan sebagai generasi tercontoh. Orang-orang zaman dulu dah Allah tak ada puji. Tu puji orang di zaman Nabi utama sekali. Walaupun dengan secara umum Allah tak ada puji juga orang yang beriman lelaki perempuan. Allazina amanu wa amilus salihat. Gapo? Tu hero ya dalam surah Al-Bayyinah.
ulaika hum khairul bariyah. Nah, mula dengan innal ladhina amanu wa amilu salihat ulaika hum khairul bariyah. Khairul bariyah ni makna apa? Sebaik-baik benar hodok jala di atas muka bumi tu orang berimeh dan orang beramal soleh pada umumnya. Tapi orang-orang zaman dahulu, alhamdulillah, dia panggil generasi orang yuk samai yang jadi contoh molek. Yang banyak rokok dan sujud. Jelas kelihatan di wajah mereka kesal dari sujud. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Fathi ayat yang ke-29. Allah Taala firman lagu mana? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tengok. So ayat eh, tapi panjang ayat ni. Tuhan pun ayat Muhammad adalah Rasulullah. Orang yang bersama dengan Nabi Muhammad iaitu para sahabat. Tegahnya depan orang kafir. Tapi bila duduk sekali dengan orang-orang Islam, mereka itu hormat kasih sayang. Tak kasar dengan orang-orang Islam. Hormat kasih sayang mesra. Lepas tu, mung akan boleh tengok sahabat-sahabat mung, hey Muhammad, banyaknya rokok dan sujud. Rajin semaya, siya malah. Walaupun tak tengok di mata, tapi semua sahabat adalah orang yang rajin semaya. Saya nak misal mudah-mudahan dan nesek cerita. Ketika Nabi semaya terawih berjemu'uh. Ingat tak? Sejarah ni kita ingat belakang. Malah yang pertama Nabi semaya terawih, orang tak ada ramah mana. Tapi bawa malah esok orang kau ramah. Malah yang ketiga kau ramah. Sebab apa tu? Sebab nak semaya terawih turut Nabi. Dia pakak pergi keroh, pergi royak. Eh, semalam ni lu Nabi semaya dah. Semaya dalam bulan Ramadan. Orang pun pakak kau mari. Kau mari. Bawa malah yang keempat Nabi tak tubik. Tak tubik. Nabi semaya dalam rumah dia. Sahabat Nabi dah duduk tunggu. Bila lah Nabi nak tubik ni. Tidur apa Nabi. Setengah-setengah orang ada. Lah. Ni dalam hadis. Buat. Jadi bunyi suara. Ha tu. We bunyi. Nak we bunyi kau Nabi katanya. Puak-puak kita ni duduk tunggu dalam masjid. Setengah-setengah orang senelai. Buat jadi suara derah. Kecek derah. Bukan lahau suara tak. Nak we Nabi bunyi. Bawa Nabi tubik semaya subuh. Lepas ada semaya, Nabi kecek. Nabi kata, aku dengar belakang apa kamu duk buat malam. Duk gerahang, duk batuk, duk gotu, duk gani dalam sejik. Aku dengar belakang. Sebab apa? Sebab Nabi yang tak ada tidur, dia duk semaya. Ha tu. Tu nak ayat katanya, orang di zaman Nabi ni, sahabat-sahabat, Masya Allah. Orang rajin amal ibadat. Semaya tahajud semua, semaya sunat tak tinggal-tinggal. Semaya fardu ni, hampir-hampir, saya tak jumpa dalam hadis katanya Nabi semaya sore, sahabat Nabi tinggal semaya jumu'ah. Orang munafik, orang tinggal semaya jumu'ah. Haa tu. Lepas kalau kita tak katanya hari ni, orang yang tak semaya jumu'ah, kita nak kata munafik. Wallahualam kita tak pandai nak pergi hukum orang. Tapi nak ayat katanya, orang munafik ni tak? Hak rajin semaya sekali dengan Nabi ni desah depan. Hak rajin tu lah. Tapi umumnya orang munafik, dia masuk Islam tu pelong-pelong. Dia tak ada denok dia kat Islam. Dia mari semaya tu, dia cuai okat dah. Dia cari peluang. Eh, Nabi nak kecek gapo sekali lagi, aku nak dengar. Ada ni. Nabi nak perakak, kau nak royak gapo lepas dah semaya, tak apa. Aku semaya sekali dengan dia. Duk sahnya tamu. Nabi pun tahu katanya, yang ni munafik. Tapi Nabi tak ada tubik kamsang, walaupun sepatuh. Suruh bunuh orang munafik. Tak biasa. Wih dia mati sendiri. Mati dengan hal tu. Sebab tu, rengrau rahsia yang Nabi mesyuarat, Nabi wangpe, Nabi gapo, munafik tahu belakang.
Pas kita bosan ni, zaman-zaman kita learning, orang yang tak hidup semaya jemaah, minta maaf ni lah. Ya ada ni, orang yang duduk dengar, orang yang duduk tetam dalam Facebook. Saya nak rakyat tanya orang jatuh ni. Hak pasal tak hidup mana semaya jemaah? Hak pasal hidup semaya cakur sore, zuhur, asam, ngorek, isya, subuh. Sore belakang dia semaya. Tebang-tebang, ya rakyat tanya, bini gawe tak ada gu nak semaya di rumah. Semaya di rumah sekali dengan bini. Pun tak ada gapo, tapi saya nak rakyat katanya orang jatuh ni semolek-moleknya semaya lah di masjid. Semaya lah jemaah. We hidup lah semaya jemaah. Haa tu. Jangan we support dengan orang munafik. Tapi kita, bila kita klik kepada ayat yang Allah Ta'ala firman katanya, tarahum ruka'an sujadan. Mung boleh tengok, hey Nabi. Sahabat-sahabat ni banyaknya rokok, banyaknya sujud. Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka itu duk cari-cari. Gapo? Kelebihan. Fadilat kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala dan duk cari juga redha Allah. Allah. Pak kita deh. Kita nak wi Allah Taala redha kita ni. Duk kace wa amma kace 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 sungguh. Dari dalam hidup kita, kita nak wiso ya, wi Allah Ta'ala redha kita. Kalau kita kecek bahasa mudah-mudah dah, ngah penat, lelah, letih, tak rok, kita doa amal ibadat atas dunia, kita nak wi Allah Ta'ala cun kita masuk dalam syurga. Loh, masuk. Timoh, masuk. Meknak, masuk. Behing, masuk. Nak wi hak tu ya. Tak ada denok kau lain ni. Suk-suk orang okay, yang kata kan, lah lah, kalau tak masuk syurga pun, duduk di bucu-bucu jemur orang tak apa dah. Nah, duduk di kaki lima syurga tak apa dah. Tapi tak ada orang lagu tu dalam syurga sikit lagi. Di akhirat ya tak ada orang duduk di kaki lima. Tak ada lagi duduk kat tempat sapu-sapu kaki. Saya dah, saya mikir bodoh-bodoh saya lah. Saya mikir dah, kita dua amal sekodah ni. Belalah, tu hair tak we kita masuk ni aku pun mujur besar. Lepas tu mikir sore. Kali, gitu duduk pak sapu kaki pada tu. Belalah orang lain gitu duduk dalam syurga sedak tu. Duduk dengan tino, boleh naik tu, naik ni, gi situ, gi sini. Kita gitu duduk di bucu-bucu jemore syurga tak apa dah. Tapi tak ada benda tu. Ha, tu. Sebab orang hok boleh syurga paling rendah sekali. Kita faham belakang, kita tahu belakang ni. Besar mana? 10 butir dunia ni. Tu rendah sekali tu, radap. Tanah orang duduk di dalam syurga, ia boleh duduk dalam syurga besarnya 10 butir dunia, ia duduk sore. Pah kita, radak kita ni insyaAllah, tak masuk dengan aku dah insyaAllah. Kita kena doa lagu tu. Jangan royak katanya, tak apa kan, nak masuk dengan aku dulu. Puah-puah duduk dalam dengan aku, nak masuk syurga. Jangan kecek. Kecek lagu tu, orang tak cerdik. Nah, insyaAllah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kesel mereka itu duduk di kesel sujud. Maknanya alamat lambang mereka itu adalah adanya pada kesel sujud. Kesel sujud di sini artinya muka yang bersinar, yang bercahaya. Bukan makna sekadar katanya widahi ni lekuk ataupun ada hitam. Saya yakin katanya orang apabila dia sujud banyak, dia semaya banyak, dahinya hitam. Tapi tidak mesti katanya orang semaya banyak tu kena dahi hitam. Nah, boleh jadi orang dahi hitam, dia apa? Dia genyih. Dia genyih dahi dia di latar. Dia semaya tepat-tepat apa sang khasak-khasak. Nah, dia genyih. Lekat lalu. Aduh, nampak hitam. Walaupun ia semaya atas apa sekalipun, tak ada duk penting di dahi kita dak. InsyaAllah dah. Muka duduk di muka kita tu. Pernah satu kali Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ditanya maksud ayat alladhinahum fi salatihim khashi'un. Ini ayat ada di atas ni saya baca. Maka beliau menjawab, al-khushu'u fil qalbi wa an tulina katifaka lil mar'il muslim wa an la taltafita fi salatika
perkataan yang Ali sebut ni ada di dalam Sunan Al-Baihaqi nombor 3958. Maksudnya ni Ali sebut ni, khusyuk itu berada di dalam hati. Ha, sebab tu kita pun yakinlah dah khusyuk duduk di hati. Apa lagi? Engkau merendah diri dan lemah lembut dengan seorang Muslim. Maknanya kita bila duduk dalam semaya, jangan kita duduk cong tepak, tepak ketak kita tak wui ke orang. Haa, tu ada juga semua-semua orang dah. Haa, tak boleh. Awak nak duduk bawah kipah. Awak panah. Haa, dia mau nak semaya mana ikut dia mau. Tapi awak nak cong kipah. Nyokakan kaki dia lah. Wah. Huh. Nak. Tak sewi orang duduk dekat dengan dia. Nyokakan kaki. Ya ada satu cerita saya royak ni. Dia biasa royak dah dulu. Ya ada orang Melayu kita. Dia pergi buat haji Mekah. Semaya dalam masjid Mekah. Ya sudah semaya siap tu dah. Ya pergi royak di hotel. Ya kata, hei. Dia mau ramai-ramai ni. Oh. Hari ni benar pelik so. Orang tanya ke apa? Hari ni kawan makan arak sore. Arak tu dah. Boleh komak pak tu. Kawan nak semaya di tempat kawan. Dia masuk pak duduk dalam baris. Dia hepek kawan. Kawan hundur. Apa ni? Kawan kesok sikit. Dia masuk rapat pula. Kawan kesok lagi. Hepek pula. Kawan jejok gak kaki dia. Huh, tak ambil. Orang arak je nak penuh baris. Nak perapat baris. Orang Melayu kita ni dah peha katanya. Nak buat pun jadi speak. Nak jejok kaki arak. Bang. Arak dah senyap. Haa, tu nak ayat katanya orang Melayu kita. Dia tak ngaji sah lah gitu. Supaya saya biasa royak dulu. Kalau biasa royak sini. Ada. Satu cerita. Satu benar sungguh. Orang tua seorang. Ya dulu dia masa nak naik haji ni. Kena naik haji. Naik kapal terbang Mekah. Itu. Naik kapal terbang di Bakok. Nak pergi Mekah. Dia tak ada lagi. Hajjah Naro tak ada. Bila pergi siapa Bakok. Dia nak naik kapal tu malay lagi. Singgah di sebuah masjid. Tak seh royak katanya gini. Tak seh duk royak katanya gini. Kita semaya Jumaat sini tu. Semaya Jumaat sini. Semaya di Bakok. Bo sudah semaya. Kau sikit lah. Kau saat ni. Tak ada kena itu. Sudah semaya. Dia paling kot tepi. Dia kata, hey, kita kena semaya Zuhur ni. Orang kata, semaya Zuhur apa nama lagi? Kita semaya Jumaat dah. Dia kata, semaya Jumaat hari ni tak sah. Orang tua tu kata, tak sah semaya Jumaat hari ni. Orang kata, tak sah buat apa tu? Kita duduk Bakok, kita semaya Jumaat dah ni. Malam ni kita nak terbang. Dia kata, tak, tak boleh. Kena semaya Zuhur. Buat apa orang tanya? Khutbah asas ye, dia kata. Dia kata khutbah pasal siyek. Orang royak ke dia, hey, kita duduk Bakok khutbah pasal siyek. Duduk pak kita ni khutbah pasal Melayu. Dia kata tak boleh. Belah aku nak semaya Zuhur sore. Bangun semaya Zuhur. Allah akbar. Orang lain duduk wiri belakang lepas ada semaya. Ni nak royak katanya. Dia tak biasa pergi mana. Musafir pun tak biasa. Di situ pun tak biasa. Sebab apa? Sebab dia pasal itu. Tu mujur orang tak royak dia. Hei. Lepas tu bawa munggi Mekah. Khutbah sarak. Kena pergi beragam Mekah. Siap. Semaya Zuhur pula kamu. Letih lah. Gitu dah tak? Ha, hubung sekali lagi. Sikit lagi lah. Hak Ali sebut saat ni. Iaitunya kamu jadi lemah-lemuk dengan seorang Muslim dalam semaya. Dan tidak berpaling dalam solat engkau. Jangan paling. Kau tu, kau ni, kau tu, kau ni. Dan termasuknya garu. Kau garu kau tu, kau garu kau ni. Kau tak kena kau tu, tak kena kau ni. Ha, tu. Kalau kecek mudah-mudah, supaya orang lekat badi dia panggil. Orang dia lekat badi, kadang-kadang pala gerak. Dia tengok, apa nama? Ha, tu. Dia lekat, pasal lekat badi dia. Dia tak boleh duduk dia. Begitulah. Habis, itulah. Dan ada juga pendapat para sahabat radhiyallahu anhu mengatakan bahawa khusyuk itu berarti ketenangan jiwa, berperasaan takut kepada Allah, tetap
pandangi, maknanya mata, lahir kesel sujud di muka dan perubahan dalam hidup menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ada semaya khusyuk, insya-Allah hidup dia berubah. Tenang jiwa dia. Ni yakinlah benar-benar pasal ni. Insya-Allah dah. Saya tulis sikit lagi. Kita baca apa habis dah. Ada masa 5 minit lagi nak pukul 8. Berikut ini adalah sebahagian dari cara untuk mendapat khusyuk dalam solat. Yang pertama, hendaklah memohon. Supaya saya ayat sini, memohon maknanya minta. Hendaklah memohon dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati khusyuk dan tenang. Tetapkan semua anggota badan bermula ketika mengerja solat. Yang kedua, mulakan solat dengan penuh keikhlasan serta yakin bahawa ini adalah sebaik-baik jalan bagi seseorang hamba bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dah lebih pada semaya. Walaupun kita baca Quran, kita zikir, kita doa tu kita ni, dia tak sama dengan kita semaya khusyuk dengan sebab dalam semaya tu sendiri kita baca Quran, kita baca doa-doa tu, doa ni. Yang ketiga, tetapkan panca indera. Panca indera ni maknanya apa? Mata, telinga, kaki, tangan. Ha tu jalan tu. Awal-awal kita pada tempatnya. Nah, tangan kita jangan duk pergi rata kok tu kok ni, kaki-kaki kita ya ada agak setengah-setengah gerak kok tu gerak kok ni. Jangan bergerak dan merayau-rayau jika ia tidak perlu. Supaya kita berasa nak garu. Ha mai campain mai tong. Kecuali kita gatal sungguh-sungguh. Maka kita tok dah. Saya misal ni. Kita tok pak garu dengan sepotong jari. Krek, 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 krek. Banyak tak apa. Bermaknanya tak batal dengan sebab kita gerak 3 kali. Dengan kita gerak sepotong tangi, sepotong jari ni. Bukan sepotong tangi tak? Sepotong jari. Lepas pada kita garu siap dah. Cukup. Sudah. Klik back to law. Jangan duk main kain. Kadang-kadang setengah-setengah orang duk main kain serbel dia. Duk go tu, duk go ni. Ha ni tak kena lah dalam semaya. Yang keempat, memahami baca air sendiri. Dan mendengar baca air imam secara teliti. Dengan molek tu imam baca. Diselangi dengan doa jika terdapat ayat rahmat atau ayat azab. Ha ni, kita selit dengan doa. Tu bagi orang yang reti makna Quran tu. Nah, yang kelima, di sekeliling kawasan solat mesti diam dan tenang. Jangan bunyi suara. Suara orang kecek, suara radio, suara teratak. Suara tu suara ni, jangan bunyi. Lepas tu dalam masjid pula, jangan ada orang kecek derah. Ketika ada orang duduk semaya. Jangan kecek derah. Nah, lagi. Tidak kedengaran suara yang mengganggu ketenangan seseorang yang sedang solat. Yang kena, rasailah bahawa setiap kali solat dikerjakan adalah solat yang terakhir dalam hidup. Yang mesti diamal dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Akhir sekali, yang ketujuh. Jauhi dari segala kesibukan hidup dan urusan dunia. Ha, dunia ni tak habis-habis. Urusan kita pun tak habis-habis. Sok di mati. Sebab tu belum ada, belum pada kita nak semaya, we buai perhabis ha dunia. Kita mikir nak buat gapo selagi, nak pergi percum, nak pergi jual, nak pergi bandar, nak pergi situ sini jumpa orang gitu. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Semaya dulu. Semaya we tenang, dunia tak ada. Semaya saja. Serta bersihkan hati dari segala maksiat dan dosa. Ya benar ni. Waktu jadi hati kita tak tenang. Dengan sebab apa? Banyaknya dosa kita duk buat dan banyak maksiat. Nah, itulah. Lebih kurang untuk pengajian kita dalam sekeping ketah. Untuk jadikan sebagai panduan untuk kita solat khusyuk. Lepas tu setelah lagi, semaya isya setelah lagi dah. Saya nak minta ni anak orang, we kanan kau diri sendiri. Kanan time 10. Nah, kanan time 10. Siapa nak wi kau diri sendiri, berapa bubuh sendiri. Waktu kita semaya sudah, wi salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bubuh kanan. Bubuh markah kepada diri sendiri. Boleh berapa? Kanan, kanan temsip. Haa, tu. Gitulah dah. InsyaAllah kita pakat boleh 10 belakang. Haa, tu.
Ada siapa nak tanya, nak royak, nak tambah? Sila. Ada tak?